Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini adalah yang kedua kalinya BWA hadir di negeri Serumpun Sebalai ini dalam rangka untuk mendistribusikan Al-Quran Wakaf. Dan pada kali ini, ya, selama dua hari ini, tim BWA Pusat, ya, bersama kami partner lapangan yang ada di Bangka Belitung ini telah mendistribusikan Al-Quran di beberapa pondok pesantren. Pada hari pertama kami mendistribusikan ke pondok pesantren Nurul Falah Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang. Dan selanjutnya di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin Al-Baisuni, Desa Jelutung, di masing-masing pondok pesantren 260 eksemplar dari Al-Quran Wakaf. Jumlah ini masih jauh dari apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya. Kebutuhan terhadap Al-Quran sungguh sangat banyak, ya, untuk di Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan, terdiri dari dua pulau besar, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, tapi banyak pulau-pulau kecil lainnya. Mereka adalah mayoritas muslim, sehingga kebutuhan terhadap Al-Quran di daerah-daerah kepulauan yang jaraknya cukup jauh dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung sebagai induknya. Nah, karenanya insya Allah kami mendistribusikan Al-Quran Wakaf dari Bapak Ibu kepada kaum muslimin yang ada di kepulauan, di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar di Bangka Belitung.